Halo, hai, kembali lagi di channel Refine Gameplays. Di video kali ini saya akan mereview mods dari MH Channel ya, MAH Channel. Dan untuk modnya sendiri gratis ya guys ya, tanpa password juga. Oke, langsung saja kita review modnya. Oke, kita mulai dari pintunya terlebih dahulu. Pintunya kita lihat membuka bagian yang sebelah kiri guys ya, sebelah kiri, terus di sebelah kanan yang bawah ini ya. Oke, cuman itu aja, nggak ada lagi ya. Oh ya, ini bagian belakang juga ada guys ya. Dan ini muatan apa ini, motornya apa wih, saya nggak tahu ini guys ya, coba teman-teman yang tahu motornya ini motor apa sih ya, apa motor apa ya, saya lupa, cuman saya pernah lihat itu namanya itu lupa saya guys ya. Terus kita coba ke wipernya, untuk wipernya apakah nyala. Oke, wipernya nyala guys ya, itu wipernya nyala. Kita coba pakai kamera interior biar lebih jelas. Nah ini guys ya, lebih jelas. Oke, terus apalagi ini, ke hazardnya, ke hazard terlebih dahulu aja ya. Hazardnya nyala guys ya, untuk hazard nyala bagian depan, terus bagian belakang, bagian belakang terlihat di sini. Tarwi, kalau di sini nggak ada guys, seharusnya ini ngikut ini ya, tapi ini nggak hidup guys, bagian belakang nggak hidup coy. Oke, kita coba ke lampu utama. Lampu utamanya bagian depan seperti itu guys ya, lampu dekat, lampu jauh seperti itu ya, kalian bisa lihat. Terus apalagi ya, enggak ada ya. Ini bagian belakang juga enggak nyala coy, enggak nyala guys. Oke, kita pakai kamera interior, kita matikan semua dulu ini. Oke, sennya nyala enggak ya? Pastinya nyala guys ya, hazard nyala, masa sennya enggak nyala. Terus bagian setir ini, speedometernya nyala enggak ya? Oh nyala guys ya, fungsi. Oke, cuman hazardnya di speedometernya enggak nyala ya. Ini kita lihat dulu ini ya, gak hidup guys ya. Oke, kita lanjutkan ke tombol animasi 123. Tombol animasi yang nomor satu ini, nomor satu membuka pintu sopir dan juga pintu mana lagi coy, gak ada coy. Wah ini kayaknya sih emang dibuka ya bagian belakang ini guys. Oke, cuman sopir aja kayaknya sih yang nomor satu. Untuk yang nomor dua, nomor dua ini menghilangkan ininya guys ya, apa ini namanya itu, kayak spanduk gitu atau apa ya, tenda. Ini cukup bagus sih ya. Oke, gak ada lagi ya selain menghilangkan itu, gak ada. Oke, kita ke nomor tiga. Ya, nomor tiga ini membuka pintu yang ada di sebelah sini, guys ya. Wow. Oke. Cuman buka pintu yang di sebelah sini aja, nomor tiga. Oke, guys. Kita coba testing terlebih dahulu. Oh ya, ini membuka di sini dulu juga, guys ya. Emang diginiin apa gimana, coy? Ya memang dibuka sih, tak kirain ini yang tiga ini jendela bisa dibuka, ternyata enggak, emang disengaja bolong.
Oke, kita coba testing kecepatan dari mod ini. Oke, kita keluar dari sini dulu guys ya. Wah, hujannya cukup bagus sih. Sayang banget ini hujan real buset nih. Hujannya buset itu cukup bagus, cuman nggak ada apa ya, bayangan dari kendaraan kita itu nggak ada guys di genangan airnya. Terus hujannya juga nggak apa ya, nggak ada tetesan di bawah. Dan semoga nanti update selanjutnya tolonglah bisa diperbaikin lagi hujannya dan ada cipratan dari kendaraan kita gitu. Oke, kita keluar dari terminal Wonogiri. Untuk mod OBB seperti biasa dari Kolit 04. Waduh, ngepot guys. Licin malah. Sensitif amat. Kamera interior saja ya guys ya, lebih nyaman kamera interior. Untuk modnya sendiri ini cukup ringan. Nah itu guys, mulai lagi. Waduh, waduh, sensitif amat gitu loh. Gimana ya? Beratnya itu loh, guys. Mungkin beratnya mungkin. Dan juga bannya. Waduh, 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 waduh. Oh, enggak. Dirain kayak tadi. Saya main nyobain pakai ini, guys ya. Trafiknya itu setelah nyalip malah hilang kendali, guys. Oke, ada kereta. Oke, kita jalankan lagi. Oke, mungkin cukup di sini aja ya dulu video previewnya. Sampai sini dulu. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Saya mohon pamit. Saya Rifan Gameplays. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.